дорогим Редским. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, di kesempatan pada pagi hari ini saya akan mereview pickup Daihatsu Zebra ya, dengan tahun 2004, dan ini sudah di custom untuk modifikasinya. Untuk bempernya sendiri ini sudah di custom menggunakan dari bemper Avanza ya, dan ada stick tambahan untuk modifikasi ya. Mungkin ini direnovasi ulang ya, dipotong bagian tengah lalu disambung dan hasilnya seperti ini. Dan untuk bagian samping ini sudah di custom untuk velg racing ya. Oke, langsung aja kita simak videonya dan kita review ya cuy. Oke, ini dia unitnya Daihatsu Zebra dengan tahun 2004 ya. Ini sudah meliputi modifikasi yang sangat simpel sekali dan elegan pastinya ya cuy. Kita mulai review dari bagian depan. Ini nampak dari depan. Untuk catnya ini sudah di custom ulang ya. Ini di cat reparasi dengan kisaran harga kurang lebih 5 juta rupiah ya cuy. Lanjut kita bergeser ke bagian bawah, ini sangat spesial sekali. Ini menggunakan bemper dari Toyota Avanza ya cuy. Dan ini sudah dimodifikasi ulang. Untuk bagian tengah ini sudah dipotong dan dijadikan satu lagi, dan hasilnya seperti ini ya cuy. Oke, untuk wipernya ini sudah di custom juga. Ini sudah menggunakan Weber modifikasi juga ya cuy. Lanjut kita bergeser ke bagian samping. Ini nampak dari samping. Ini sudah menggunakan velg racing ya cuy, dengan ban merek Achilles ya, dengan ukuran ban 175/55 ya cuy. Dan ini menggunakan ring 15. Oke, ini dia nampak dari samping. Ya, kondisinya kurang lebih seperti ini. Ini untuk tutup bannya ini di custom juga ya, dicat dengan warna putih. Lanjut di bagian belakang. Di belakang ya seperti ini ya cuy. Untuk muflernya ini sudah menggunakan muffler modifikasi juga ya cuy. Ini nampak dari sisi sebelah kiri. Dan untuk bagian interiornya ini masih tetap standar semua ya, tidak ada perubahan sama sekali. Ini dia nampak dari interiornya kurang lebih seperti ini ya cuy. Untuk nampak dari dashboardnya, untuk kemudinya ini masih tetap standar. Untuk double dinnya ini menggunakan Equinox ya. Oke, ini dia. Ini ada tombol untuk pendingin, untuk kipas ya. Untuk laci dalam masih fungsi. Untuk lampu baca, lampu bacanya tidak berfungsi lagi ya cuy. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review kesempatan pada pagi hari ini ya. Untuk pembaruan cat ini menghabiskan dana total kurang lebih 5 juta rupiah ya cuy. Dan hasilnya sangat memuaskan sekali. Ini mengkilap ya cuy. Ini catnya masih sangat baru sekali cuy. Oke, demikian review singkat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share juga. Saya Tri Adi Sumarsono undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time. Ini dengan Bapak siapa? Anang. Pak Anang, asalnya dari mana, Pak? Dari Malang, Gadang. Dari Malang, Gadang. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak ya. Oke, siap. Oke, hati-hati di jalan. Okay. Matur nuwun.
Okay.